Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang Peong. Bukan main ya. Ini pialanya yang didapat sama samurai ya. Iya, kemarin alhamdulillah kita kemudian santang kemarin dikasih rezeki lagi. Rezeki lagi. Nomor 2. 2 ya. Iya gitu. Kalau samurai sendiri event besar udah 5 kali ini. Iya. Nah, ya 6 kali kalau sama BUB 2 juta berarti 6 kali ini. Samurai tuh lebih gilanya lagi, saya berani ngomong lebih gilanya lagi dia tuh. Juara itu bukan di satu daerah. Siap. Ini dia samurai. Oke. Jago, bersih ya. Iya, bersih. Sayap larnya. Larnya lebih rapat. Rapat ya? Iya. Ya. Nah, ini tuh matanya tuh ya, ini merah ya, merah ya. Merahan. Ini lebih stabil ya, ini lebih stabil. Kami tim Kian Santang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kian Santang, si penting yakin. Hari ini alhamdulillah bisa berkunjung silaturahmi lagi di markasnya tim Kian Santang. Oke. Tim Kian Santang nih hari ini lagi ngapain, Mas? Ini hari ini kita lagi pengelopan Giriansi. Oh, ini pengelopan Giriansi? Ya, di rumah. Yang di rumah. Soalnya udah deket lebaran sih, mau ini macet-macet di jalan. Terus kita lob di kandang. Iya, tadi kebetulan juga emang perjalanannya ke sini udah mulai padat ya, ya perjalanannya. Jadi ini Kian Santang untuk yang C di sini dulu. Iya, sementara girian B, girian C kita lob di rumah. Oh, saya ada berapa burung sih? C itu kurang banyak sih, kurang berapa dongdang? Kurang lebih 10 lebih lah, 10 dongdang. Lebih. Iya. 10 dongdang isi 4. Iya. C3 isi 4. C3 isi 4 campur ya. Oke. Nah, ini oh, ada ayam juga di sini nih. Piaranya banyak. Nah, ini di sini ada piala untuk juara 2 event Pesta Rakyat Tabanas 75 juta Lapak Mekarwangi nih tanggal 16 April 2023. Iya. Ya, selamat ya sekali lagi nih buat Mas Eko dan tim Kian Santang. Ini pialanya yang didapat sama samurai ya. Iya, kemarin alhamdulillah kita tim Kian Santang kemarin dikasih rezeki lagi, rezeki lagi. Nomor 2. 2 ya. Iya. Berarti samurai di sini nih yang untuk event-event besar udah berapa banyak piala? Kalau samurai sendiri event besar udah 5 kali ini. 5 kali ini. Iya. Nah, ya 6 kali kalau sama BUB 2 juta berarti 6 kali ini. Jadi apa aja? Yang di daerah mana? Di pertama ngamen dia di mana? Serang Banten. Serang Banten. Serang Banten tuh putaran PMKN dia dapat nomor 4. Nomor 4. Iya, terus habis itu BUB di Mekarwangi, BUB tiket 2 juta, dapat 1-2 tuh burung kita semua. Ada samurai, ada posidon. Terus ada lagi di mana? CRC Lapak CRC Tangerang. CRC Tangerang. Itu kita dapat juara 1 utama Nyuaila. Habis itu kita dapat lagi di mana? Purbasana. Purbasana. Purbasana kita dapat bagian nomor 2 itu event Nyuaila juga, event bergas ya. Habis itu dapat lagi kita di mana Mekarwangi mobilan 1-2 kan final gak jadi tuh dibagi iya. Kita dapat lagi itu abis itu terakhir kemarin apa namanya dapat lagi nomor 2 ya. Ya mantap tuh. Jadi samurai itu untuk di Jabodetabek banyak bilang teman-teman adalah burung yang sekarang viral-viralnya di Jabodetabek tuh Mas Eko. Iya. Jadi karena bukan apa-apa teman-teman itu banyak juga yang lihat karena ke konsistennya di jalur podium. Iya benar. Final terus. Uh-uh. Udah ini berarti istilahnya udah 4 kali dia final terus. Walaupun tuh juara 2, iya, juara 1 iya. Final terus. Sebelumnya Mas Eko pernah apa istilahnya punya burung yang di tim lain yang seperti ini pernah enggak yang maksudnya? Dulu saya sempat megang burung ya sempat apa hat-trick dulu. Hat-trick. Itu kalau tahu Kaisar dulu Baron punya Baron Kaisar itu kan seperti itu berapa kali jadian tuh dapet terus itu setahu saya ini baru kali ini ini samurai, lagi terulang samurai, lagi ya. Cuman dengan samurai iya kalau samurai tuh lebih gilanya lagi saya berani ngomong lebih gilanya lagi dia tuh
juara itu bukan di satu daerah, masih satu. Itu di beda Jawa, istilahnya kan di luar Jawa ada, di mana di Tegal, Tegal kan beda Jawa kan? Terus di mana beda kota lah istilahnya, di ya, beda kota. Di CRC, Karawangi, BIP, Serang Banten, istilahnya kan beda-beda ini. Beda tempat juga ya, beda. Beda suasana, beda suasana, jalurnya, beda. Anginnya, yeah. Panasnya. Ya yang bikin burung hebat tuh yaitu. Sekarang kan istilahnya kalau bener burung konsisten juara di satu lapangan banyak. Iya. Tapi kalau di beda-beda daerah masih jarang. Masih jarang. Iya. Setahu saya baru Samurai ini. Baru Samurai ini ya, iya. Untuk yang di sini ya. Iya. Apalagi Samurai ini kemarin memang performanya konsisten banget ya, Mas. Iya. Kalau dipikir ya. Iya. Tapi kemarin pas minggu kemarin pas kebetulan greennya juga belum kencang. Itu pas kemarin makanya apa turunnya masih jauh sama masih jauh. Kan ya. Karena itu giringnya belum kencang. Belum kencang. Soalnya kenapa? Kemarin kenapa? Pas dia nelurnya tuh telat. Jadi harusnya hari Senin, Selasa udah nelur, dia Kamis baru nelur. Jadi giringnya telat. Kamis belum giring pas kemarin. Makanya Minggu kan belum giringnya belum kencang. Giringnya udah giring nih tapi belum kencang, belum kayak biasanya. Belum ini banget ya, ya belum ini banget, belum ngunci. Karena nelurnya itu hari Kamis. Kamis. Hari Kamis baru nelur dia. Jadi terlambat nelur. Terlambat, ya. Terlambat giring. Cuman abis itu dicabutnya lebih cepat. Enggak, cabutnya sama normal dia tuh cabutannya pokoknya paling terakhir itu Samurai burung di sini. Oh. Yang lain malam Minggu, malam Senin, Samurai malam Selasa. Itu. Soalnya dia tuh kebetulan giringnya paling cepat sih. Oh, malah giringnya apa? Iya, paling cepat. Kalau lama kebobolan telur biasanya. Oh, kalau lama kebobolan telur. Oke. Tapi kemarin memang burungnya belum ini banget ya. Tapi dengan gitu aja sebenarnya ya emang minusnya karena dengan kayak gitu pada saat turun agak jauh dari iya, cewek. Agak jauh dari cewekan kalau giringnya kurang emang. Oh, kurang. Mas. Itu aja kan pas cari tiket keluar lain dia. Belum pas cari giring. Tiket. Iya, keluar lain. Jadi pas cari tiket sempat DU ya? Sempat DU. Sempat DU. Ini berarti Samurai ngambil cari tiketnya hari Jumat Sabtu. Hari Sabtu ya, Pak? Iya, Sabtu. Hari Sabtu. Dan itu di sini tuh apa namanya? Samurai itu ikonnya Kian Santang lah ya, udah iya, disebutnya udah ini sekarang. Iya. Jadi kalau Kian Santang itu yang dikenal ya samurainya itu. Ini hati-hati nih, kita bisa ketabrak. Tolong dong, arah ini kesebelah sana dikit. Memang ini kita liputannya kenapa di luar karena memang kalian lagi ngelatih ya sambil ngeliat-ngeliat di sini juga. Dengan apa namanya? Bang Peong penasaran juga tadi sambil ngeliat. Ternyata di sini ada anakan samurai juga. Iya, betul ada yang berarti ada dua. Ada dua, warnanya juga mirip-mirip lagi sama samurai yang satu ya. Iya. Ada slip-slipnya ya. Ada yang slip satu, ada yang kayak ibunya satu. Ah, yang ibunya satu ya. Oh. Ini banyak juga nih tuh. Cuman kebanyakan anakan samurai ya yang dua ini apa, Mas? Oh, Mas Eko. Sekarang kondisinya lagi gimana nih untuk pelatihan? Kalau anak samurai sendiri yang dua ini dia baru istilahnya baru ini ya, baru giring ya. Baru orang giring? Baru dua giringan ini. Uh-huh. Itu juga baru pada rampas, masih pijik baru bawa satu kali ke lapak. Istilahnya baru kenalan sama cewek, iya. Sama cewek. Belum ini. Tapi kalau prediksi saya sih kalau soal sisi sama rata sisinya gila semua, iya. Prediksi Mas Eko nih. Yang jantannya sama rata, sisinya ya. Gila-gila semua. Sisinya gila semua. Oke. Nanti kita lihat nih detail samurainya ya. Ini detail samurainya ya. Videonya itu. Kepalanya. Tadi jagung ya bersih iya, ya bersih benar banget paruhnya hidung ini detailnya kalau bulunya kualitas bulunya kalau bulunya sih halus juga terus lentur yang jelas ya lentur ya lenturnya nomor satu lentur tulangannya kalau saya bilang sih apa namanya kenyal ideal ya oke okay. Terlalu keras kayak anaknya yang pertama itu tulangannya juga keras kalau tulangannya sapi tudang kucing keras pokoknya nggak ada selahnya cuma dikit doang selah sapi tudangnya saya lari posisinya sekarang dia lagi rapi lagi rapi ya
Sedih banget. Detailnya ya. Satu lagi. Oke, siap. Ini dia samurai. Lalu untuk detail anak-anakannya, ini videonya nih ya. Oke. Ya, ini anak samurai yang pertama. Serib, ya? Pertama, oh ini yang pertama ya? Iya. Yang pertama, ya ini habis dilop. Itu adiknya. Ini yang adiknya. Jadi jantan dapat dua ya? Iya. Jantan dapat dua, sisanya betina nih. Habis dilop-lop tadi depan kandang. Di posisi dari atasnya. Nanti kita lihat detailnya seperti apa di video ini. Ini gimana nih detailnya Mas Eko? Dari matanya jagung ya? Kalau mata sih jagung, bersih ya. Iya bersih. Sayap larnya? Larnya kecil-kecil rapet. Rapet ya? Iya. Bulu halus. Bulu halus. Putra nggak? Putra, main. Pegangannya kayak bapaknya. Pegangannya kayak bapaknya? Iya. Ini tulangan ini ujung ini nih. Ini lentur, lentur. Bulunya sih lentur, terus capit udang, kuncing keras. Udang. Tulangannya bagus. Tenggang nggak, Mas? Capit udang. Capit udang rapet, rapet ya, rapet kuncing. Sisanya gimana menurut Mas Eko nanti? Kalau dia sisinya kelihatan kalau udah jauh. Udah jauh ya? Iya, kalau deket mah belum kelihatan. Lebih kelihatan adiknya kalau deket. Oh, malah kelihatan adiknya malah. Iya. Dia kelihatannya udah jauh. Ini yang pertama ya, ya kakaknya ya. Kita lihat yang kedua. Ini lihat dari matanya. Wih, ini beda sendiri matanya. Iya, ini beda. Nah, ini tuh matanya tuh ya. Ini merah ya. Merah. Ini merahan. Ini lebih stabil nih harusnya besok. Lebih stabil. Tulangannya juga. Tulangannya. Iya. Kalau ini mah biasanya istimewanya apa atasnya yang bagus yang ini adiknya, atasnya iya. Tahu kelihatan dari mana Mas Eko? Dari badannya. Badannya iya, ini lebih lentur. Oh, badannya lebih lentur. Kalau ya? Itu mah lentur tapi keras kayak bapaknya. Kalau ini lebih lentur. Oh iya. Oke iya. Jadi sekarang ini adalah piala samurai yang ke berapa nih, 6 ya? Ini untuk ke, piala samurai yang besar ke 6. Ke 6 ya? Ke 6. Ini luar biasa nih ya. Karena ketemu burung-burung yang kemarin apa namanya jedor-jedor juga ya. Iya. Finalnya ini ketemu dragon ya. Ketemu dragon itu finalnya tuh kebetulan istilahnya kan waktu udah agak gelap. Udah agak gelap. Iya. Satu udah agak gelap. Dua juga ya harus harusnya sih udah kalau waktu di peraturan kan udah nggak boleh. Udah nggak ya. Boleh ya. Terus, tapi karena kebijakan dikembalikan. Ya kembalikan yang punya. Punya. Yang punya pada Mas Romi. Oke. Okay. Iya. Gas. Bos oke, terus yang punya dragon oke. Yang punya dragon oke, berarti jadilah terbang iya. Ya. Terbang keluar land. Terbang akhirnya keluar land. Tapi memang kita mah fair aja ya, Mas ya. Iya. Burung lawan dragon juga mantap ya. Saya akuin ya, dragon emang burungnya bagus. Dari awal bagus. Sampai akhir kencang terus konsisten itu burung. Iya. Itu burung kalau tenaganya lebih bagus lebih gila lagi. Kalau lebih ke depannya tenangannya lebih enak lagi ya, itu iya, bisa lebih enak lagi lebih ya? Enak lagi. Oh, ini asiknya nih ya, biarpun sama-sama ketemu persaingan di final, tapi di saat memang itu burungnya layak ya, memang disebut apa, kita akuin layak ya? Iya, benar. Iya, benar. Dan Mas Eko juga bilang emang suka dia sama dragon, bilang ke saya juga Mas Eko suka sama burung itu dragon gitu. Bukan terlepas dari apa, karena memang fair aja emang itu burung enak banget, iya. Bagus ya. Jadi nanti kalau pas lagi, ya kita nggak tahu lah, bisa jadi ketemu lagi nanti dragon ketemu samurai, pas kondisinya dan di waktu yang memang pas, bisa jadi tontonan ya? Iya. Benar-benar jadi tontonan. Nah ini kan mau lebaran nih, rencana teman-teman nih, gimana nih pembagian tim biar nggak ngeganggu perawatan burung yang ada di sini? Kalau di Kian Santang gimana? Kalau soal lebaran ya? Iya. Ini kan di sini 8 orang. 8 orang. Nah, rata-rata kan di sini kan apa namanya? Satu kampung nih. Satu kampung sama saya semua. Nah, paling saya besok pulangnya bareng. Bareng semua satu mobil. Jadi kalau ini paling saya tinggal di kandang 3 orang. Terus yang 5 orang
pulang satu kandang. Ah, 5 orang. Habis itu estafet. Kalau saya udah nyampe sini, yang 3 ini pulang. Oh, gitu. Berarti pulangnya nanti ke sini enggak barengan. Pulang ke sininya apa? Bareng? Pulang ke sininya saya barengan. Bawa kalau udah saya nyampe sini baru yang 3 ini tiga. Pulang. Gitu. Oke, mantap. Mungkin kita segitu dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari video ini dan bisa tahu juga updatean terbaru samurai di tim Kian Santang di setiap hampir di setiap perlombaan ya. Itu juara terus di dalam podium. Nanti next mau kemana nih Mas? Sorry, mau nanya lagi. Ini kalau A ke depan ya, kalau rencana kita dari Kian Santang ini di depan. Ini kan ada agenda di mana? Cilegon. Di Cilegon. Putaran PMKN kalau jadi ya. Iya, kalau jadi. Iya, kita di situ 2 giringan. Oh, 2 giringan. Iya, habis itu kita ada lagi di mana? Handau. Di Handau itu anniversary itu PMKN. Segiringan itu, Mas. Itu kalau 2 giringan. Harusnya sih 2 giringan. 2 giringan ya biasanya. Tapi saya mau segiringan. Oke. Okay. Soalnya segiringan lagi saya mau buat ngejar ke Sirejo. Sirejo. Kalau iya. Nanti kita akan ikuti bagaimana tim Kian Santang ini berlomba di Cilegon, Andau, Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa Bang Priam memantau keseruannya tim Kian Santang ini bermain. Oke, terima kasih Mas Eko. Siap. Hati-hati nanti di jalan. Siap. Ya. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan di tim Kian Santang ini setelah Lebaran semakin mantap lagi, semakin solid lagi, dan makin banyak juaranya lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.